Selamat datang di channel Berita Luar Biasa Okdetra. Halo guys, apa kabarnya nih? Oh iya, kalian tahu nggak apa itu kuntilanak? Kuntilanak adalah hantu perempuan khas Indonesia yang identik dengan baju putih, rambut panjang, dan ketawanya yang cekikikan. Nah, BLBOYT kali ini akan membahas mengenai 5 penampakan kuntilanak terseram yang pernah ada. Penasaran? Jangan merinding ya, berikut urutannya. Di posisi kelima ada penampakan kuntilanak terbang. Terlihat di video ini, terdapat sosok perempuan menggunakan baju putih dan berambut panjang yang sedang berada di pinggir jalan. Tidak lama kemudian, wanita yang diisolir kuntilanak tersebut terbang ke udara, melayang-layang, dan akhirnya turun lagi. Gimana guys? Ngeri nggak guys? Di posisi keempat ada penampakan kuntilanak di jalan raya. Coba lihat video yang satu ini. Simak penampakan kuntilanak yang tiba-tiba muncul di jalan raya dan mengejar pengendara mobil ketika si pengendara menyenter pakai lampu mobilnya. Terlihat si kuntilanak mulai mengayun-ngayunkan tangannya seolah-olah ingin memberhentikan mobil tersebut. Ih, serem juga ya. Di posisi ketiga ada penampakan kuntilanak yang terekam saat ronda malam. Sebagian warga melakukan ronda pada saat malam hari dan mereka melakukan perekaman video. Coba perhatikan, katanya ini penampakan kuntilanak. Tiba-tiba wajahnya terlihat di atas tembok tinggi seolah malu-malu. Entah benar atau hanya video buatan saja, bagaimana menurut kamu? Di posisi kedua ada penampakan kunti di gudang pabrik. Orang ini sengaja ingin membuktikan dugaannya kalau di gudang pabrik tersebut memang ada sosok makhluk halus yaitu kuntilanak. Berbekal kamera dan lampu senter, kedua orang ini berpencar menelusuri dalam gudang pabrik. Dan benar saja, berbagai penampakan pun tertangkap kamera. Coba lihat ini, saya akan perlambat lagi gerakannya. Terlihat kan? Gimana? Serem nggak? Di posisi pertama ada penampakan kuntilanak merah. Pada tanggal 28 Maret 2018, tepatnya sekitar pukul 3:30 pagi, seorang pengendara dengan mobilnya yang melintasi sebuah jalan raya yang sepi dan terlihat satu sosok perempuan berpakaian merah. Dan yang paling mengejutkan adalah sosok perempuan berpakaian merah tersebut tiba-tiba muncul di depan mobil seperti menghadang mobil. Disinyalir perempuan berpakaian merah itu adalah kuntilanak merah. Nah, itu dia guys, 5 penampakan kuntilanak terseram. Menurut kalian, mana nih yang paling seram? Tulis di komentar ya. Dan jangan lupa like, komen, share, dan subscribe ya. Agar BLBOYT kembali menyajikan video-video menarik berikutnya. Oke? Okay?